Chu Seng Kwe, pelatih asal Singapura, yang menjadi pelatih asing pertama untuk timnas Indonesia pasca kemerdekaan. Di mana pada tahun 1951, Chu Seng Kwe diminta oleh PSSI untuk menjadi pelatih dari timnas Indonesia. Meskipun pada awal kepelatihannya, timnas sempat mengalami kekalahan dari timnas India dalam ajang Asian Games tahun 1951, akan tetapi Chu Seng Kwe berhasil memberikan sederet kemenangan gemilang kepada timnas Indonesia pada beberapa pertandingan berikutnya. Namun, kebersamaan Chu Seng Kwe dan timnas Indonesia harus berhenti pada tahun 1953, dan kemudian perannya digantikan oleh Anton Pogačnik pada tahun 1954.